اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وإلى سائر أئمة الأشاعرة والماتريدية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمنوا. Mari kita mula dulu dengan mukadimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Mudah-mudahan istiqamah insyaAllah. Mari kita sambung pengajian untuk sifat qiyamuhu binafsihi. Baik, mari kita lihat muka surat 140 sedikit. Qiyamuhu binafsihi, sebelumnya ada nombor kan? Nombor apa tu? Nombor 5. Tapi jangan dibaca begini.
Sifat Allah yang kelima ialah qiyamuhu bi nafsihi. Jangan, walaupun tak, dia tidak tepat ya. Kenapa? Sebab semua sifat itu qadim. Kenapa sifat Allah qadim? Sebab ia berdiri pada zat yang qadim. Tolong diingat tu. Jadi kalau kita kata sifat Allah yang kelima, bermakna ada yang sebelumnya, ada yang selepasnya, 6 sebelumnya, 1, 2, 3, 4. Jadi tidak tepat. Baik, jadi macam mana nak sebut ni? Bilangan yang kelima, ha, itu. Ataupun turutan yang kelima. Jangan sifat yang kelima. Lima itu adalah sifat bagi satu bilangan, sifat bagi dua turutan, sifat bagi tiga kiraan. Nah, itu namanya apa? Ta'akuli. Dari segi ta'akuli. Boleh ya? Itu je nak bagi tahunya supaya tuan-tuan jangan jangan bagi tahu sifat Allah yang kelima ialah sifat qiyamuhu bi nafsihi. Tak. Lima itu bukan sifat bagi sifat qiyamuhu bi nafsihi. Lima itu adalah sifat bagi bilangan, ukuran, sebutan gitu nah. Baik. Ke mana ke ajah kita? 1-4 dalil naqli. Bismillahirrahmanirrahim. 1-4-2 sama-sama dalil naqli. Naqli ni naqal, naqal ni nuqil, nuqil ni ambil. Ambil daripada mana? Daripada Quran dan hadis. Quran dulu, inna allaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya, tidak berhajat sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Ingat lagi tak? Kenapa Allah tidak berhajat kepada makhluk? Sebab Allah ada istighna. Istighna ada berapa? 11. Nah, baik. Apa dia istighna? Cuba. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil qiyamuhu binafs. Lagi? Sama, basar, kalam. Lagi? Kaunuhu sami'an. Kaunuhu, kaunuhu, kaunuhu. Habis. Bagus mengaji ya. Baik, terus. Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ialah ni hadith pula. Allahumma la ilaha illa ant, antal ghani. Ya Allah, tidak Tuhan yang layak disembah melainkan engkau, engkaulah yang maha kaya. Naam. Mari kita lihat ijma'. Inilah buku ni, dia lengkap lah. Ada ada ayat Quran, ada ijma', ada akal. Baik. Ijma', umat telah ijma' mengatakan bahawa Allah tidak memerlukan zat dan pencipta lain. Ingat tak bila kita sebut ijma' ni termasuk apa? Termasuk Mu'tazilah, termasuk Musyabbihah, termasuk yang lain-lain juga ya. Beza dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah telah ijma' dan nak sampai dah kita pun. Mari kita lihat muka surat. Bagi, tunggu dulu. Saya nak tuan-tuan tahu apa yang bila mengaji dengan saya ni, sebab ni dah kitab kedua dah ni. Dua kali pusing dah ni. Jadi lepas ni tak, ni dah kitab lain pula. Tapi kena tahu caranya. Baik, tuan-tuan ikut saya sekejap. Muka surat 98. Dengan cepatnya 98. Sudah? Baik. Ketika kita cerita tentang sifat wujud, ijma' tu, bawah ijma' ditulis apa? Umat. Tuan-tuan kalau boleh underline perkataan umat. Underline. Saya nak bagi tahu satu perkara. Dah bagi tahu dah. Tiga kali dah bagi tahu. Nah, takut lupa. Mana ada tiga kali? Tujuh kali. Sudah? Bawah ijma' tu underline umat. Sudah? Baik. Terus. Sekarang lihat muka surat. Lihat muka surat 113. Tadi wujud, ini qidam pula. Sudah 113 bawah tajuk ijma'. Ha,
Umat ada lain dulu. Umat telah ijma mengatakan bahawa Allah bersifat dengan qidam. Semua tu tidak terkecuali. Naam, terus muka surat 121. Bawah tajuk ijma tu 121. Apa bawah tu? Umat. Underline dulu umat. Underline dulu. Sudah. Terus muka surat 128. Nah, tahu je Kak Ajah ni eh. Apa maksud saya? Ijma, underline perkataan umat. Naam. Ini yang kita belajar sekarang ni. Underline sekarang 143. 143 baik. Tak habis lagi tu. Terus 150. Sudah. Ha, bawah tajuk ijma. Apa bawah tu? Umma. Ha, here you are. Muka surat 154. Bawah tajuk ijma. Apa bawah tu? Ha, ada lagi umat tak? No longer umat. Jadi apa? Ulama ahlu sunnah wal. Tolong underline tu. Ada maksudnya tu. Sudah? Belum lagi. Terus bagi nampak. Muka surat 163. Bawah perkataan ijma' tu apa? Ulama ahlu sunnah wal. Baik. Terus 170. Bawah tajuk ijma' tu apa? Ya, ulama ahli sunnah jamaah, tolong di underlinekan ataupun di highlightkan dengan tuan-tuan punya tu. Terus 173. Ah. 173. Umat telah ijma' mengatakan Allah Maha hidup. Memang Allah hidup. Ah, tapi kalau nak letak ulama ahli sunnah wal jamaah telah ijma' mengatakan Allah ada sifat haya, bukan hidup. Hidup semua, semua orang kata hidup. Tapi sifat hidup tu apa? Ha, baik, tolong tambah situ. Tolong tambah. Ini bukan salah ni, nota saya bukan salah. Tapi saya nak bagi nampak. Bahawa umat telah ijma' mengatakan bahawa Allah Maha hidup. Nah, ha, di bawahnya itu ikut yang tadi, copy yang lain, yang tadi tu. Ulama ahlu sunnah wal jamaah telah ijma' mengatakan bahawa Allah bersifat dengan hayah dalam kurungan pehidup. Sebab orang Mu'tazilah kata Allah ada sifat tak? Itu yang saya maksudkan di sini. Boleh? Ha, tambah saja, tambah. Yang dah mengaji, dah mengaji lama dengan saya tahu ni. 173 ijma' tu kan. Bawah ijma' tu, umat telah ijma' mengatakan bahawa Allah Maha hidup. Tak kira dengan sifat ke, tak kira dengan zat. Ah, ha, tapi ulama ahlu ulama daripada golongan Mu'tazilah dia kata apa? Allah hidup dengan apa? Dengan zat. Ah, ha, sebab itu mereka bukan dengan si. Ah, ha, sebab itu tambah kat situ. Ulama, kalau nak tambah silakan. Ulama ahlu sunnah wal jamaah, copy terus muka surat 163 tu, copy terus. 163 tu copy. Ulama ahlu sunnah wal jamaah telah ijma' mengatakan bahawa Allah bersifat dengan haya. Ha, letak bawahnya tu. Faham tuan-tuan ni? Awal pagi jerebu ni, faham? Naam. Baik, terus satu berapa Kak Ajah? 179. Ah, mari 179. Umat telah ijma' mengatakan bahawa Allah Maha men. Ah, tambah lagi nota di situ. Ulama ahlu sunnah wal jamaah telah ijma' mengatakan bahawa Allah bersifat dengan sama.
apa dengar. Itu ulama ahli sunnah wal. Baik, terus jangan sebut basyar, basar. Muka surat 184. 184. Boleh belakang. Umat telah ijmuk mengatakan bahawa Allah Maha melihat. Ha, jadi kita bubuhnya ulama ahlu sunnah wal jamaah telah ijmuk mengatakan bahawa Allah bersifat dengar, dengar bahasa. Tulis itu pendengar. Ah, boleh belakang ni. Ya. Dan ngelah sekali. Ngelah sekali muka surat apa? Muka surat 191. Patah balik. Ulama ahli sunnah wal jamaah telah ijmuk mengatakan bahawa dekat tuan-tuan tu mengatakan, kan mengatakan bahawa Allah bersifat dengan kalam, iaitu sifat apa? Yang qadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambung. Nampak? Nampak tak buku ini? Macam mana buku ini? Detail buku ini. Nah? Bukan saya, tapi ulama lain. Cuma saya ini kan. Saya perincikan. Baik. 143. Umat telah ijma' mengatakan Allah tidak memerlukan zat dan pencipta lain. Kalau ada yang mengatakan Allah memerlukan zat dan memerlukan pencipta lain, nescaya kafirlah orang itu. Mari kita lihat dalil aqli. Aqli ini berasal dari perkataan aqal. Burhan ni maksudnya jelas. Burhan, jelas. Bila kita baca ni jelaslah kita tentang sesuatu. Satu, Allah Ta'ala adalah zat. Yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala itu apa? Allah, Allah. Nama. Nama bagi zat. Macam saya ni zat, tapi sebenar-benarnya muhadir tu apa? Nama bagi zat. Baik. Tengok tuan-tuan bila dah mengaji, nampak ya. Allah Ta'ala adalah zat. Jika Allah Ta'ala memerlukan zat, iaitu mahal, maka keadaan Allah Ta'ala akan bertukar daripada zat kepada sifat. Yang memerlukan zat itu apa? Sifat. Manis boleh ada sendiri tak manis? Masin? Itu yang kalau pergi kedai, janganlah beli masin. Saya nak beli manis. Kata Haji tu, manis gula kah? Tak manis saja. Mari pula Mak Ajah, saya nak beli masin. Garam ke Ajah? Tak masin saja. Kata Haji ni, tunggu dulu ya. Saya nak ambil masin dengan manis. Mari nah senapang gajah. Bukan kamu saja yang mengaji sifat 20 dengan Ustaz Mahathir. Saya pun mengaji. Jadi masin tak boleh berdiri dengan sendirinya. Walaupun masin itu apa? Wujudi ke amrun i'tibari. Wujudi ke amrun i'tibari? Masya-Allah. Masin. Sesuatu yang boleh digapai dengan 5 panca indera, maka jadi wujudi. Apa wujudi amrun i'tibari? Wujudi. Boleh dirasa wujudi. 6. Tapi murahnya garam itu, sifat bagi garam itu murah. Wujudi kamrun i'tibari. Baik. Garam itu disukai oleh nenekku. Nenek tu wujudi, tapi disukai oleh nenekku. Amrun jangan lupa tu. Terus, sifat tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Nah, maksudnya sifat tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Siapa yang bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah? Apa? Zat, bukan sifat. Sedangkan wajib kita meyakini bahawa Allah Ta'ala wajib bersifat dengan kedua-duanya. Wajib apa tu? Wajib kita meyakini itu. Wajib apa?
wajib syarak, bahawa Allah Ta'ala wajib bersifat. Wajib apa? Wajib akal. Mesti Allah bersifat. Terus dengan kedua-duanya, iaitu dengan sifat ma'ani dan sifat makna. Ya, bermakna kalau Allah bersifat, maksudnya Allah itu zat. Sebab tidak mungkin sifat bersifat, tapi yang bersifat itu adalah zat. Bag ini adalah zat. Sifatnya apa? Hitam. Sifatnya hitam. Hitam itu dalam kategori sifat apa? Wujudi ke amran iktibari? Wujudi. Segi empat tepat yang ada pada bag ini. Sifat juga kan? Naam, tapi dalam kategori wujudi ke amran iktibari? Amran wujudi? Bukan, amran Betul, Masya Allah. Dia lain ya, belajar dalam ni dengan di luar lain kan? Dia sebenarnya sedap lagi sini. Saya sebenarnya lebih suka kat sini. Nak buat macam mana? Saya lebih suka duduk sini. Kenapa? Sebab yang duduk dalam ni pasti orang mengaji. Pasti orang tu mengaji. Kalau duduk di luar-luar, belum tentu. Sambil-sambil duduk, apa ni, main-main dengan cucu, sementara menunggu orang lain berjanji di situ. Kalau di sini, mesti orang yang mengaji betul. Tapi tak mengapa, kita raikan ramai orang juga kan. Kalau tidak, jadi tak muat dewan ni. Sebab tu tadi bila Ustaz Khairul dengan Kak Ajah Zuraidah mesej, hari ini belajar di dewan, senang hati saya. Senang hati saya. Di luar pun senang juga, suka juga. Tapi di sini lebih senang hati. Macam makanan A ni sedap, B ni sedap, dua-dua sedap. Tapi sudah pasti mungkin antaranya lebih sedap. Ni saya bukan compare bagus tak bagus ni. Dua-dua bagus. Yang hadir kat sini pun alhamdulillah, walaupun faham tu cerita lain. Faham tak faham tu cerita lain. Tapi kerana kesungguhan tu, insya-Allah Allah akan bagi kefahaman. Siapa tahu selepas seminggu ataupun selepas sebulan ataupun lepas tahun, dia yang nama kefahaman ni insya-Allah, dia kadang-kadang tak datang terus, tapi dia nanti dia datang. Sabar ya dalam bab ni. Sebab mengaji sifat 20 ni berapa cabaran? Satu, tak ramai. Dua, tak istiqamah. Tiga, empat, agak payah sedikit kan? Sedikit, agak payah sedikit kan? Tapi sesuatu yang payah bila dikuasai sangat, pegang elok-elok. Jika Allah memerlukan pencipta lain, penentu atau mukhasis untuk menciptakannya, menciptakan Allah, tentulah Allah Ta'ala bertukar. Ini tuan-tuan, bila sebut jika-jika ni, apa ni namanya ni? Fardu takdir. Fardu takdir. Fardu itulah takdir sebenarnya, tapi bagi sedap, fardu takdir. Baik. Jika sekiranya, kita fikir macam tu, akan dapat jawabnya nanti. Jika Allah Ta'ala memerlukan pencipta lain, penentu atau mukhasis untuk menciptakannya, menciptakan Allah, tentulah Allah Ta'ala bertukar menjadi baharu ataupun makhluk. Ia mustahil kerana Allah Ta'ala bukan baharu, bukan makhluk. Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan qidam dan baqa', sedangkan makhluk tidak bersifat dengan kedua-duanya. Kita nak tahu makhluk ke tidak, dia bersifat tak dengan qidam atau baqa'? Tak. Allah je lah yang bersifatnya tu. Gitu. Jika Allah Ta'ala memerlukan zat, maka tidak ada lagi sifat ketuhanan pada Allah, iaitu istighna, yang bermaksud tidak berhajat kepada yang lain. Istighna maksudnya apa? Tidak berhajat kepada yang lain. Tapi kalau berhajat kepada zat, tak jadilah yang kita cerita tu. Baik. Siapa dapat jawab ni, saya nak bagi hadiah dia ayak sebotol. Hari ini bagi betul ni. Hari ini memang saya nak bagi betul. Ayak sebotol. Sebab apa? Sebab ada dua. Kalau satu je saya tak bagi hari ini. Mana ada saya minum? Mesti ada untuk saya minum satu. Baik. Tengok. Siapa dapat jawab soalan ni, saya bagi.
Allah tidak Allah jika Allah memerlukan zat, maka tidak ada lagi sifat ketuhanan yang ada pada Allah, iaitu istigh, yang bermaksud tidak berhajat kepada yang lain. Baik, istighna tu kan besar tajuknya, di bawah tu kan banyak tajuk. Apa sifat apa yang Allah tidak memerlukan kepada zat? Kajah dulu. Hukum betul. Betul ke Ajah? Istighna itu kan hukum ketuhanan. Kan bawah itu ada apa tadi? Sifat mana yang menunjukkan Allah tidak berhajat kepada zat? Sifat. Dah nak bagi angkat dah ni, nak bagi ni. Saya sendiri berjalan. Siapa yang betul ni, saya sendiri berjalan bagi dengan dia. Jawapnya ialah qiyamuhu. Kak Ajah Zuraidah dapat. Kak Ajah tak payah berjalan kerana dah dekat ni. Kak Ajah yang berjalan. Kalau jauh tadi Kak Ajah ambil dulu. Bismillah. Betul. Qiyamuhu binafsihi. Naam. Terus kesimpulan. Setelah diketahui dengan yakin bahawa telah sabit, begitu bacanya, telah sabit gunlesa, telah sabit, tetap dan nyata bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Berdiri ni bukan lawan duduk, tolong diingat. Kan kita kalau tak larat berdiri, kan ada orang tolong angkat untuk duduk. Jangan-jangan. Itu maksudnya bukan lawannya berdiri, lawan duduk. Baik. Melalui dalil naqli nas. Nas ini bukan semestinya. Nas ini nanti kalau difahami boleh ada dua maksud. Satu nas Quran dan hadis. Satu lagi nas yang ditulis ni. Ini kat mana kamu jumpa ni? Saya jumpa dalam nas kitab Ustaz Muhadi ni. Nas kitab Ustaz Muhadi. Tapi itu lebih umum. Kalau lebih spesifik, nas maksudnya dua je, Quran dan hadis. Baik. Kalau ada orang kata begini, Kak Ajah, mana Kak Ajah tahu ni? Saya baca dalam nas ni, nas tulisan, bahasa mudahnya tulisan kitab, dalam kitab Ustaz Muhadi contoh, dalam kitab Ustaz Khairul contoh. Itu ya. Tapi yang maksudkan di sini nas adalah apa? Quran dan hadis. Itu kena dhabit, kena tulis. Itu tujuan kita mengaji ni, nah. Dan aqli, akal. Maka mustahillah Allah Ta'ala memerlukan zat untuk berdiri di atasnya dan pencipta mukhasis lain untuk menciptakannya. Baik, cuba kesimpulan. Baik, tuan-tuan jawab dengan saya. Jawab dengan footnote nombor 184. Baik. Tuan-tuan tolong tolong ni nah. Allahumma salli Muhammad. Maaf ya. Saya terlupa nak tutup tadi. Baik, kesimpulan kita mengaji qiyamuhu binafsihi ialah Allah tidak berhajat kepada, tolong diingat ya, Allah tidak berhajat kepada zat. Guna bahasa moden sikit lah. Allah tidak memerlukan zat kerana Allah sendiri adalah zat. Allah tidak memerlukan pencipta lain kerana Allah adalah qadim. Tolong diingat ini. Semula saya ulang, tuan-tuan rakamkan dalam fikirannya.
Allah tak, kalau kita belajar tentang qiyamuhu binafsihi, kesimpulannya Allah tidak memerlukan kepada zat kerana Allah sendiri adalah zat, dan Allah tidak memerlukan kepada pencipta yang lain kerana Allah adalah baik. Cuba kita tutup mata dulu sama-sama. Jujur ya, jujur. Jangan tutup sebelah, buka sebelah, jangan. Jujur ya, saya pun tutup ni, cuba tengok saya. Sah tuan-tuan tak tutup mata. Semula ya. Baik. Kesimpulan mengaji tajuk qiyamuhu binafsihi dalam sifat Allah adalah, tuan-tuan, tuan-tuan jawab di hujungnya ya. Allah tidak memerlukan kepada zat kerana adalah zat. Nah, suka saya. Dan Allah tidak memerlukan kepada pencipta lain kerana Allah adalah qah. Ha, sekali lagi, biar mantap, biar mantap. Kesimpulan mengaji sifat qiyamuhu binafsihi bagi Allah adalah Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada zat kerana, betul. Dan Allah tidak memerlukan kepada pencipta lain kerana, itu jadi ingat, kerana Allah adalah zat dan kerana Allah adalah qah. Bila qadim dah memang dah sedia ada tanpa pencipta. Ha, itu maksudnya qadim. Alhamdulillah, selesai kita. Mari kita masuk tajuk seterusnya, wahdaniyah. Sifat, tengoklah cara-cara kita baca ya. Muka surat 144. Susunan atau bilangan atau turutan yang keenam bagi sifat, sifat wajib bagi Allah adalah wahdaniyah. Itu berbeza tu kalau saya baca begini. Sifat yang keenam bagi Allah adalah sifat wahdaniyah. Itu jelas sangat. Nombor enam tu sifat bagi wahdah. Ha, saya bukan sebut begitu. Saya sebutkan turutan atau sebutan atau susunan yang keenam. Ha, maksudnya yang keenam tu sifat bagi, bukan sifat bagi turutan, susunan dan sebutan bilangan bagi sifat Allah. Ha, itu adalah wahdaniyah. Baik, kita tengok faedah dulu bawah tu ya. Perbahasan paling mulia dalam hasyiahnya, hasyiahnya ni kitab. Nah, tuan-tuan tengok saya sekejap. Ini yang tuan-tuan tengok ni, ini ini tulisan saya kan. Ini namanya matan. Namanya matan. Tuan-tuan tengok tak footnote tu? Footnote tu nampak tak, footnote banyak-banyak tu? Itu namanya apa? Itu namanya footnote. Tu namanya syarah. Tulis syarah. Sudah ya? Manalah tahu Kak Ajah Zuraidah nanti bila dah menguasai dengan baik, saya terasa nak mensyarahkan lagi syarahan Ustaz Muhadir. Syarahan kan footnote ni kan? Kak Ajah pun datang, disyarahnya lagi yang saya tulis bawah ni, disyarahnya lagi sebab ilmu makin berkembang. Itu namanya hasyiah. Ha, tu yang kita sebut ni sekarang ni ha. Ha, balik. Cuba semula. Tulisan asal saya dalam ni disebut apa? Matan. Footnote di bawah tu disebut apa? Syarah. Kemudian datang siapa tadi? Kak Ajah Zuraidah. Disyarahnya lagi syarah saya tu. Tu namanya apa? Hasyiah. Banyak sangat hasyiah tu jadi hawashi. Di sini sebut apa ni? Ha? Hasyiah. Tulis dulu ha alif shin ya ta. Ha, bukan ha, bukan ha simpoi ni. Ha pedah. Ha pedah. Ha alif shin ya ta. Ha syiah. Boleh? Terus, di dalam hasyiahnya, maksudnya Imam Al-Baijuri, beliau yang menulis hasyiah itu, menyebutkan bahawa perbahasan sifat wahdaniyah
adalah perbahasan yang paling mulia dalam ilmu ini. Ilmu ini dicatat ilmu aqidah. Manhaj sifat 20. Ilmu aqidah manhaj sifat 20. Syekh Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Bintani. Bintani itu asal perkataannya bin Bantin. Sini saya tulis apa ni? Bintani ke? Baik, kita ubahnya bukan Bintani. Dekat Enon tu apa tu? Bintan kan? Ah, Bintan lah, betul. Bintani, tulis kat bawah tu Bintan. Bantin ke Bintan? Bintan. Bintan kat mana? Indonesia. Bintan. Bintan. Tulis kat situ Bintan tu adalah Bintan Indonesia. Sebab beliau asalnya Indonesia. Baik. Dan buat catatan sedikit, dikenal dengan Imam Nawawi Ats-Tsani. Imam Nawawi Ats-Tsani. Ats-Tsani ejanya A T S A T S A N I. Ats-Tsani nombor 2. Maksudnya Imam Nawawi nombor 2. Imam Nawawi nombor pertama siapa? Imam Nawawi betul-betul Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf, meninggal tahun 676 Hijriah. Imam Nawawi yang terkenal itulah hadis 40, kitab Riyadhus Salihin, kitab Minhajut Talibin, kitab Raudhatut Talibin, kitab Al-Tibyan fi Hamlati Adabil fi Adabi Hamlatil Quran, banyak kitab beliau. Baik. Beliau ini kerana alimnya, orang kata beliau siapa? Imam Nawawi Tha, macam guru kami Syekh Nuruddin, orang gelar Al-Azhar Al-Thani. Azhar yang awal, Azhar Universiti Al-Azhar. Al-Azhar yang kedua siapa? Syekh Nuruddin, sebab alimnya beliau itu. Itu masyur tu, tuan-tuan je tak tahu. Orang yang mengaji di Mesir tahu, kalau sebut Syekh Nuruddin, orang akan gelar beliau Al-Azhar Al-Thani, Universiti Al-Azhar yang kedua. Terus juga menyebutkan perkara yang sama dalam kitabnya Fathul Majid. Saya dah rujuk dah, memang ada muka surat 38. Baik, mari kita lihat cara mengetahui dan beriman. Wajib ke atas setiap mukallaf. Wajib apa? Syarak ataupun wajib fiqah. Mengetahui dan beriktiqat. Jangan tahu saja tapi i'tiqad. Bila beri'tiqad mesti tahu hukum sifat. Tolong tambah ya. Kalau mengetahui, mengetahui sifat. Dan beri'tiqad mesti tahu hukum sifat. Apa bezanya? Begini. Saya tahu sifat wujud bagi Allah. Tahu sifatlah tu. I'tiqadnya hukumkan sifat itu. Sifat wujud itu apa? Mesti ada pada Allah. Yang tu yang penting, yang tu yang penting. Kalau kita tak tahu wujud, qidam, baqa, mukhalaf, tak tahu kita. Tak tahulah contoh. Tak mengapa lagi. Tetapi mesti kita i'tiqad mestinya semua sifat wajib itu. Nah, faham maksud saya ni? Contohnya, sifat qudrah kita tahu tak itu salah satu sifat Allah? Itu artinya tahu. Tapi i'tiqad, apa hukum sifat itu? Sifat tadi qudrah tu, kalau nak kata pada Allah, apa kata akal? Mesti. Itu penting tu. At the same time, bila kita sebut qudrah, apa lawan qudrah? Lemah. Lemah tu kan? Lawannya lemah. Kita tahu lawannya lemah itu belum cukup lagi sebagai orang beriman. Mesti tahu hukum lemah itu pada Allah. Mustahil ataupun tak mungkin. Itu yang penting kita tahu. Walaupun kita tak tahu lemah, tapi sifatnya itu mesti tidak, maksudnya. Mesti tidak mustahil. Apa yang disebut? Istiha. Dia bezakan. Cuba, ada tiga tu. Cuba. Wujub, istihalah dan jawaz. Ulang balik.
Iktiqad yang sebenar-benarnya mesti ada tiga ni. Satu, wujubul istihalatul jawazul. Sekarang tuan-tuan pula sebut depan, saya belakang. Cuba. Tuan-tuan sebut depan, saya belakang. Wajibat, mustahilat, jaizat. Sekarang tuan-tuan sebut sendiri, saya nak dengar. Baru tahu tinggi ke rendah langitnya ni. Satu, tunggu dulu. Satu, dua, empat. Ya. Betul. Bunyi suara Kak Zuraidah dengan Abang Haji je ni. In one voice, in one voice. Satu, dua, empat. Betul. Ya, betul. Alhamdulillah. Banyak sebut ke banyak miming tadi tu? Alhamdulillah. Jangan lupa dah tu ya, jangan lupa. Kita dah mengaji lama dah ni. Itu saya rasa 24 kali dah ulang tu. Wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul. Baru betul yang i'tiqad kita. Inilah dia, sama yang kita sebut ni. Baik, wajib ke atas setiap mukallaf, wajib syarak tu, wajib fiqah. Maksudnya, mengetahui dan beri'tiqad. Kalau mukallaf tu tak tahu dan tak beri'tiqad, artinya berdosalah tu. Tapi nak beri'tiqad, macam mana? Hukumkan sifat itu. Boleh ya? Jadi, apa dia wahdaniyah hukumkan? Mesti. Baik. Ada ulama lain lagi kata, setelah beri'tiqad tu apa tu? Dan menyebut. Kita tak perlu lagi lah. Tapi kalau nak syarah, syarah begitu supaya lebih jelas. Tak mengapa hadirin kalau mengaji akidah ni berulang-ulang, tak mengapa ya. Bahawa wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib apa ni? Wajib akal. Wajib akal. Maksudnya bila wajib akal, mesti, kat situ tambah, mestilah bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah, iaitu esa ataupun esa. Artinya esa, macam mana nak kata tidak berbilang-bilang tu? Maksudnya lagi, mafhumnya lagi, murad lagi, makna. 4M tu, 4M. Alhamdulillah. Lagi yang sebelah tu Bang Haji, cuba yang sebelahnya tu. Tak, sebelum tidak banyak saya tahu, saya pun boleh baca. Tapi saya nak ada maks, ada depannya tu, ada benda, ada benda yang tak nampak kat situ. Orang yang mengaji tahu ni. Tengok ya, tengok saya baca ya. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Ertinya esa, mafhumnya, maksudnya, muradnya, maknanya tidak berbilang-bilang. Yang sebelah tu sama juga, 4M tadi pengaji sama. Maksudnya, maknanya, mafhumnya, muradnya tidak banyak. Sebab apa maksud sifat salbiyah ni? Kan kita mengaji sifat apa ni? Sifat salbiyah. Allahumma salli Muhammad.
jawab. Yang dimaksudkan dengan salbiyah, sifat salbiyah, mafhumuhu, maksudnya, maksud sifat tu. Kalau salbiyah tu kita akan kata mafhumuha, ha. Tapi maksud saya setiap sifat itu, sifatun, sifatun, satu, setiap sifat itu mafhumuhu adamu syai. Maksudnya satu-satu tu, satu sifat, satu sifat, satu sifat, satu sifat tu, maksudnya adamu syai. Kalau nak letak mafhumuha pun lebih elok lah. Mafhumuhu. Ha. Mafhumuhu lebih elok. Maksudnya, maksud ta'arif, bukan maksud salbiyah tu. Maksud ta'arif, dia kembali pada ta'arif. Adamu syait, tidak ada sesuatu. Mafhumnya, bila kita tengok sifat tu, kita faham, kita reti. Tak ada sesuatu. Sebab itu mesti ada perkataan tidak. Atau tiada. Itu maksudnya, mafhumnya, maksudnya, maknanya, muradnya, apa yang difahami, understanding, bukan translation. Bukan translation. Sebab itu bila kita faham, apa tu? Kita faham tu maksudnya, tak, ah, mesti tidak. Contohnya, rongak. Rongak. Apa faham cik? Apa makna rongak? Ah, tak ataupun tidak. Rompong. Tak. Tak juga kan? Tak ataupun tidak, tiada. Bolehlah tu. Maaf ya, botak. Tidak ataupun tak, tiada rambut. Ah. Bila nak memahamnya tu, letak tiada dahulu. Ha, boleh ya? Ya, sebut dah itu. Baik. Mari kita lihat. Tolong garis perkataan tidak tu bagi nampak. Tidak berbilang-bilang. Maksudnya tidak banyak. Ha, tu. Kita lumat tu, maksudnya kita baca dengan teliti. Kalau dalam bahasa Melayu, erti dengan maksud, makna, mafhum sama je. Tapi kita mengaji tauhid berbeza ya. Satu, definisinya. Yang kedua, kefahaman tentangnya. Baik, sudah. Iaitu wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah, ertinya esa, maksudnya, maknanya, mafhumnya, muradnya tidak berbilang-bilang. Atau maksudnya, mafhumnya, maknanya, muradnya tidak banyak. Tidak banyak apa? Pada zat, zat Allah, pada sifat, sifat Allah, dan pada af'al, perbuatan Allah. Dan mustahil atasnya, atas Allah bersifat dengan tidak esa. Nah, Allah bersifat dengan esa. Kalau bersifat dengan tidak esa, betul tak? Tak. Atau berbilang-bilang pada zat. Ni bahasa lama juga sebenarnya. Bilang-bilang, kamu bilang, kamu kira. Yang sesuatu yang boleh dikira-kira, banyaklah tu. Pada data sifat dan af'al perbuatan itu. Mari kita lihat huraian. Ta'rif sifat wahdaniyah ialah ibaratun an-nafyil kathrati fi dhati was-sifati wal-af'ali. Tengok terjemahan sebelah. Suatu ibarat, kefahaman. Tengok di bawahnya 193. Ia bermakna sifat ini termasuk di dalam kumpulan amrun ataupun istilah lain bagi amrun i'tibari.
Thubuti ataupun yang lain lagi. Bukan ah? Mak bukan ah? Jerebu ni bang kali ya. Amrun itibari kan paling kurang ada empat. Yang paling terkenal amrun itibari. Satu amrun it, yang kedua thubu, yang ketiga tahak. Bukan tahakuli bang Haji. Saya berbalik daripada Sabah, daripada Sabah di Beaufort. Ada satu kampung namanya Kampung Takuli. Kampung Takuli. Saya mengajar ni dua hari, saya kata, oh, baru saya tahu. Di sini ada kesan pengajian sifat 20 ni. Kenapa? Kampung Takuli ni asalnya Kampung Ta'akuli. Nah, mereka mengaji ni dengan saya dua hari. Masya Allah, seronok dengan orang kampung ya. Baru ni saya makan payau banyak. Tahu payau? Payau? Rusa? Ha, rusa. Masya Allah. Lain daging rusa tu ya. Di situ memang banyak payau. Di situ memang banyak rusa. Terus jangan dulu, nanti saya takut tu namrun i'tibari nanti. Ada empat tadi kan? Amrun i'tibari atau thubuti atau tahakkuk atau adami. Adami. Tapi jarang dipakai. Baik. Satu ibarat kita faham, iaitu perkara itu yang menafikan banyak berbilang dari segi zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Apa dia? Maksud Allah Ta'ala Esa pada zat, sifat dan af'al itu apa? Baik, mari kita lihat. Satu, Esa pada zat, ia bermaksud zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada dua zat, benda atau jauhar atau lebih. Keesaan ini menafikan dua kam. Apa dia kam? Kam ialah berbilang ataupun banyak. Dia menafikan dua kam. Satu, kam muttasil. Sama-sama dulu. Yang kedua, kamun fasil. Untuk lebih jelas, tengok saya dahulu. Tengok saya dahulu. Kam muttasil hanya melibatkan diri saya. Nah, maksudnya apa? Nak jadi saya itu terdiri daripada juzuk-juzuk. Nak jadi muhadir, mesti ada kepala, ada tangan, ada perut, ada kaki, ada tangan dah sebut tadi. Ah, sudah. Nah, itu luaran, dalaman dengan daging, dengan tulang, dengan tisu, darah, las, roh. Barulah barulah jadi saya. Apa ni? Kamut. Sebab dia hanya melibatkan saya. Kamut tafsir hanya melibatkan zat Allah. Kamun fasil melibatkan orang lain. Ada orang lain identically macam saya. Saya tak mau sebut kat mana tu. Kak Jah tahu tu. Nah. Ada katanya orang macam saya. Saya tak tahu saya macam dia ke dia macam saya. Sebab kalau ikut umur dia lebih tua lagi. Jadi saya macam dia lah, itu lebih baik ya, sebab lebih adil. Sebab dia datang dulu kat dunia ni. Sebab bila orang peluk dia, oh Samadhi, Pak Abang Samadhi lah, mau tak tengok Samadhi. Ada dalam satu minit, akhirnya, maaf Haji, saya bukan Samadhi, saya Ustaz. Jangan sebut nama, ya, nanti tuan-tuan tahu. Itu namanya kam apa? Mun? Macam mat jugalah, mat wajib mut. Jangan bertukar, mat wajib mut. Mutasil, mat jaiz mun. Kenapa disebut mat wajib mutasil? Sebab ia berjumpa dalam satu kalimah. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Sebab dia dua kalimah berpesak, satu kalimah tak sama. Boleh? Itu saja. Sekarang kita nak bicarakan betul-betul ada pada diri zat Allah Ta'ala itu. Tak ada yang disebut sebagai kamun. Bukan kamut
tasil yang berhubung, bersambung. Apa dia? Zat Allah tidak bercantum. Kita dah nampak dah tu. Macam zat saya ni kan bercantum atau tidak tersusun. Zat saya ni bersusun daripada juzuk-juzuk seperti darah, daging, tulang, urat, bukan aurat ya, urat dan sebagainya. Saya lah tu. Anggota-anggota seperti tangan, kaki, kepala dan lain-lain. Saya lah tu, tuan-tuan juga. Dalam arti kata lain, ia menafikan kuantiti yang tercantum, conjunctive, pada zat Allah Ta'ala. Tak, Allah bukan ada kuantiti. Saya kan ada kuantiti. Apa ni? Satu kepala, kuantitinya. Dua tangan, dua kaki, jantung berapa? Sejantung, jantung. Jadilah saya. Jika zat Allah Ta'ala murakkab, maksudnya tersusun, maka ia adalah makhluk, bukan qadim. Kerana apa sahaja yang tersusun, pasti memerlukan penyusunnya. Ini mustahil. Kerana Allah Ta'ala, ini mustahil atas Allah Ta'ala. Firmanullah Ta'ala, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, pada bentuk apa sahaja yang dia kehendaki, dia yang menyusun tubuhmu. Maksudnya kita disusun oleh Allah. Kita ini kena susun. Yang menyusunnya siapa? Tidak mungkin yang menyusun disusun pula. Itu jadi apa? Daur dan tasalsul. Sampai kita jadi tersasul dibuatnya. Boleh? Yang kedua, kamun fasil, sama-sama. Maksudnya iaitu tidak ada zat lain yang serupa dengan zat Allah. Tidak. Dalam arti kata lain, ia menafikan kuantiti yang terpisah, disjunctive, daripada zat Allah Ta'ala. Mari kita lihat esa pada sifat pula. Ia bermaksud sifat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada dua sifat atau lebih daripada jenis yang sama. Tolong anda lain jenis yang sama. Memang zat Allah tu banyak, tapi kudrah satu, iradah satu. Begitu nah. Sudah. Seperti dua atau tiga sifat kudrah. Sifat kudrah Allah satu je. Nah. Keesaan ini menafikan dua kam, iaitu kam muttasil. Apanya? Berarti artinya? Artinya Allah Ta'ala tidak mempunyai dua atau lebih sifat yang sama, seperti dua atau tiga sifat kudrah. Sifat kudrah satu itulah. Tapi dengan sifat kudrah itulah Allah berkuasa menjadikan berapa ramai orang, budak, orang yang lahir sekarang ni, waktu sekarang ni. Kan setiap saat ada orang lahir dalam dunia ni kan. Berapa ramai tu. Tapi dengan sifat yang sama juga Allah mematikan orang, berapa ramai yang meninggal sekarang ni. Masya Allah. Baik, terus mari kita lihat 198. Wahdaniyah pada sifat ialah merujuk kepada sifat itu sendiri, bukan pada ta'alluq atau thamaratus sifat. Bermakna apa? Ta'alluq atau thamaratus sifat. Mari kita sedikit mengaji. Cuba. Qudrah itu apa? Sifat. Apa thamaratus sifatnya? Betul, betul. Sifat maknanya perkuasa. Thamaratus sifat atau ta'alluq boleh ya? Boleh disebut dua tu. Apa? Berkuasa. Berkuasa apa? Terpulanglah. Berkuasa menjadikan, mematikan, memberi, menghalang, itu adalah thamaratus sifat. Tapi mari kita yang ini tak payah bagi air lah ya. InsyaAllah boleh jawab ni. InsyaAllah kita belajar ta'alluq. Mesti ada tiga. Tolong diingat. Satu, sifat. Yang kedua, thamaratus. Yang ketiga, muta'allaq. Saya rupanya terbawa-bawa lah. Terbawa-bawa apa ni? Ingatan di takuli tu. Saya terbawa-bawa sebenarnya sampai sekarang.
Makin rusa lagi, pergi lagi rusa lagi. Tapi dia situ saya makan kuih bingka lah. Kuih bingka yang paling sedap dalam dunia. Sebab kuih bingka itu Bang Haji diletaknya cheese ke atas tu. Ha. Ih, terasa sekarang lah. Bingka tu daripada ubi kayu. Ha. Bingka ubi, tapi di atasnya dia letak cheese. Cheese tu macam terbakar sikit nampaknya. Oh, jangan cerita dulu ya. Sebab bingka tu sekarang ada kat rumah saya. Waktu nak balik, tu dia. Ha. Dekat kampung apa tadi pengaji? Takuli. Kampung Ta'akuli. Saya sebut kampung tu kampung Ta'akuli. Jadi, terbayang-bayang tu saya bergurau-gurau dengan mereka tapi dalam bentuk ilmiah. Saya kata dalam LCD lah, dalam PowerPoint presentation. Saya kata nak tahu tentang ta'aluk, dia ada tiga rukun. Sifat, thamaratus sifat dengan muta'alak. Muta'alak ni wajib. Wajib kita tahu. Sebab itu, nak tahu tentang ta'aluk, mesti tahu tentang pasangan dulu. Ha, cuba kita refresh balik. Qudrah dan ilmu dan semula. Kalau lekat satu, kita potong balik. Nah, baik, satu, qudrah dan samak dan ilmu dan, betul lah tu. Itu baru namanya apa? Si. Mari kita letak thamaratus sifat. Kita letak ya. Qudrah, thamaratus sifat. Ha, yang ni paling senang. Berkuah. Ya, iradah. Berkehendak. Jadi thamaratus sifatnya berkehendak, mengkehendaki, boleh semua tu. Tak kisah. Baik, samak. Tak, samak itu kan sifat. Saya nak thamaratus sifat. Ha, mendengar. Masya-Allah. Basar. Tak, bukan, jangan jawab perlihat. Saya nak thamaratus sifat. Melihat. Masya-Allah, masya-Allah. Ilmu. Mengetahui atau tak? Kalam. Berkata-kata. Betul lah tu, berkata-kata. Bagi Allah berfirman. Baik, terus. Tak cukup lagi tu. Ha, sekarang, ini memang challenging ni. Muta'allaq. Ini kena hafal. Tolong jangan tengok. Jangan, apa? Wah, tu tengok tu. Jangan tengok. Cuba. Qudrah dengan iradah. Muta'allaqnya apa? Kaitannya dengan apa? Mungkinat. Saya suka tu Bang Haji dan Kak Ajah juga. Yang kedua, samak dan basar. Maujudat. Maujudat itulah namanya wujudi. Ha, makin kurang nampaknya suara ni. Tapi saya akui memang ta'aluk ini sedikit bukan payah. Jangan sebut payah. Dia taklah berapa senang begitu. Jangan sebut payah, tak berapa senang. Ha, samalah tu. Tapi lambat faham, tapi masalahnya apa? Cepat lupa. Astagfirullah. Tapi kalau dikuasai itu sangat indah. Ingat tu. Baik. Cuba samak dengan basar, muta'allaqnya apa? Berkaitan dengan apa? Samak dengan basar. Maujudat. Sekarang ilmu dengan kalam berkaitan dengan apa? Wajib, mustahil, harus. Nampak kurang ceria nampak muka ni ya. Takut apa? Lupa. Memang lupa pun tu jawapan ni. Memang lupa. Baik. Sekarang cuba jawab soalan saya. Tak payah. Ni masa dah nak habis. Kalau jawab soalan mesti lama. Jadi kita bukan merendah-rendahkan. Tidak. Ya. Sebab benda ni memang kalau tak diingat memang payah. Saya insyaAllah ingatlah juga. Sebab dah banyak sangat mengajar. Daurah pun dah banyak dah. Tapi saya suka baru ni. Feedback orang Sabah saya sangat suka Kak Jah. Masya Allah. Walaupun ada setengahnya zero sifat 20 ni. Tapi bila dia mengaji dengan cara ni, cara PowerPoint presentation tu Bang Haji, dapat juga dia jawab amrun i'tibari. Saya tengok Bang Haji ada seorang tu, saya tak pasal berapa orang.
Mula-mula lembik dia mengaji. Mungkin dia takut dia sendiri tak apa nak kuasai. Tapi semakin dekat duduk depan saya. Dan semakin bersemangat. Tambah kalau saya kata, wujudi ni, ini aru. Ini bahasa orang Bisayak. Bahasa orang Bisayak dekat Sabah baru saya belajar baru ni. Nah, wujudi ni dipanggil aru. Ada orang Sabah sini. Kalau salah tolong betulkan ya. Aru. Itu yang saya ingat. Itu wujudi. Amrun i'tibari manong-manong. Nah, manong-manong tu amrun i'tibari. Ini Sabahan saya. Boleh betul please do rectify kalau salah. Yang saya ingat itu nah, wujudi aru amrun i'tibari manong-manong. Tapi kalau payau, ah itu rusak. Itu jangan lupa tu. Kita tak lupa tu. Saya makan payau je baru ni. Payau tu dimasak dua je. Satu goreng. Satu lagi masak kecap lah bonda. Dia kata kalau masak kari dia rasa jadi kalah dengan kari tu. Maksudnya dia kena goreng baru rasa payau. Baru rasa rusa tu. Wallahualam tu kan petua orang. Ah, Allah. Ini terus ni bonda ni. Macam ikan terubuk. Siapa yang beli ikan terubuk Sarawak, janganlah dimasak gulai. Jangan. Nanti tulang dia semakin banyak. Dia kena satu je. Apa? Goreng. Tak, kalau yang masin. Kalau yang masin. Kalau yang tak masin tu bakar pun tak apa. Tapi janganlah dimasak gulai kalau yang masin tu. Tak kena. Dia kena tanya juga orang Sarawak juga. Baik. Tuan-tuan, hari ini saya nak minta izin berhenti awal lah pukul 10 tepat saya berhenti ya. Sebab saya nak pergi terus ke USJ 9 hari ini lah. Jadi setengah jam tu boleh tahan juga tu. Ataupun saya berhenti awal sikit lah pukul 9.58 ya begitu. Lebih kurang. Baik. Mari kita sambung dulu. Sudah ni. Sekarang kam mun fasil sudah kan? Baik. Esa pada sifat ia bermaksud, ini sudah tadi ke ajah belum? Sudah kan? Baik. 198. Wahdaniyah pada sifat ialah merujuk kepada sifat itu sendiri. Maksudnya qudrah tu memang satu je. Bukan pada ta'aluk atau thamaratu sifat. Tengok ya. Dengan satu sifat qudrah, Allah menjadikan saya dan tuan-tuan dan. At the same time, mematikan siapa-siapa dan. Mengurniakan. Banyak tak dengan satu sifat tu? Jadi, thamaratu sifat itu banyak. Tapi sifatnya hanya sebab itu kalau kita kata, kita terjemah, sifat qudrah Allah itu adalah berkuasa. Tepat tak? Tak tepat. Kenapa tak tepat mengaji? Sebab kita cerita sifat ma'ani. Bila sifat ma'ani dia mesti esa. Esa maksudnya satu. Berkuasa menjadikan. Banyak tak Allah jadikan orang? Every second kita sebut tadi kan. Mematikan orang banyak tak? Jadi tak kena. Tapi tetap saya bagi tahu di Sabah pun saya bagi tahu. Kalau tuan-tuan tak familiar dengan berkuasa, it's okay. Boleh. Teruskan dengan berkuasa. Tapi kena ingat, jangan maksudkan berkuasa itu perbuatan. Kalau jadi perbuatan, dia jadi apa? Thamaratus. Dan dia jadi apa? Wujudi kamrun i'tibari. Amrun i'tibari. Yang kedua, jangan katakan banyak. Berkuasa. Jangan katakan banyak. Kalau banyak, dia jadi apa? Thamaratus sifat. Sekarang kita cerita apa? Sifat. Tengok tak hadirin. Sebab tu saya kata, walaupun terjemahan berkuasa tu macam tak familiar, tapi sangat tepat. Daripada berkuasa. Sama dengan mendengar dengan pendengar. Saya rasa yang dah mengaji lama ni dah boleh, dah adab kan. Kecuali yang dah lama-lama, tambah pula tak mengaji syarah pada ini. Jadi ijtihad pada ini sangat tepat lah. Sangat tepat. Tapi tuan-tuan, bukan kita kata, orang ulama-ulama sebelum dia tak tepat dengan kata gitu ya. Dengan kata gitu. Cumanya yang lebih tepat itu. Betul, betul, sama-sama betul. Tapi yang lebih tepat adalah beliau. Kenapa? Jelas kita. Kalau pendengar, banyak tak?
Tak. Kenapa kenapa tak banyak Kak Ajah? Sifat-sifat apa tu Kak Ajah? Sama. Kalau mendengar banyak tak? Oh, perbuatan banyak tak mengaji? Banyak. Allah mendengar saya, mendengar tuan-tuan, mendengar bisikan, mendengar dalam hati. Ku apa Ustaz Mahathir nak balik hari ni? Ah, didengar. Yang lain pula kata pukul 9.58. Ustaz ni sama pukul 10.08 minit. Lebih 10 minit. Ah, Allah dengar tak? Banyak tak Allah dengar? Dengan satu sifat boleh ya? Tuan-tuan yang sudah familiar dengan saya tak apa, tapi yang tak familiar, wih, payah apa dengar? Tok saya dengar kita ni kali pertama dengar hok ni ni. Nampak pelik hok ni ni. Betul ke ustaz ni? Ustaz ni betul. Tak apalah kata ambo tak betul, tapi hok ni kita ambil daripada orang hok paling betul. Bukan paling betul lah. Memang dekat dengan betul. Apa dia pak dah ni? Ah ha, deh. Masya-Allah, baru ni orang Sabah. Tu saya datang lagi. Saya dah pergi Sabah dah 6 hari sebenarnya. 2 minggu lepas kemudian datang lagi untuk 4 hari. Kemudian dia suruh datang lagi. Saya kata sabarlah dulu. InsyaAllah di KL ni pun banyak bagi saya ni. Alhamdulillah tuan-tuan berkat sifat 20 yang kita mengaji ni. Sebenarnya sini yang paling saya baca lumat sekali sini. Tempat lain tu untuk apa nama, untuk daurah-daurahnya. Sini tak sebiji-sebiji kita baca. Nah, sepatutnya orang paling alim dalam dunia sini. Sepatutnya. Manalah tahu kan, mana tahu. Nanti Bang Kamaruddin buat CD nanti apa ni, tengok semula. Sebab apa ustaz-ustaz di Sabah jumpa saya, ustaz mohon, kami mohon izin. Apa saya kata, kami ikut yang Bang Kamaruddin, besar pahala. Yang paling besar pahala semua kita ni siapa? Bang Kamaruddin. Live pun dia, masuk lagi di dalam YouTube percuma dia juga. Jealous lah kita dengan dia. Jealous adalah bab kebaikan. Nah, ini pun kekalan ni. Saya nak bagi tahu juga sikit ya. Berapa ramai ustaz-ustaz juga di Sabah dia rujuk yang rakaman Ustaz Kamaruddin. Sebab mereka mengajar kitab ni juga. Kan saya baca ni sebiji-sebiji. Mana ada video lain dia rujuknya video Ustaz Kamaruddin. Sebab sinilah yang saya baca sebiji-sebiji. Yang lain saya cakap gitu je. Jadi daurah gitu je. Tapi bagus tuan-tuan, jangan tengok saya saja, ikut daurah. Maksudnya daurah yang di dalam rakaman tu tak mengapa juga. Sebab daurah ni begini, saya akan cerita tak tengok kitab. Itu lebih baik sebenarnya. Sebab saya akan rangkumkan apa yang difahami tu. Begini caranya, sedikit tapi precise. Yang ini lebih lagi ni, ini lebih lagi. Tuan-tuan dua-dua dapat. Daurah dapat, ini pun dapat. Tak faham lagi, tak mengapa. Itu kan ujian daripada Allah. Tak mengapa. InsyaAllah mudah-mudahan ya, bila kita dah ini, InsyaAllah kan kita zaman ni, ni kita dah di akhir zaman dah ni. Dajjal macam-macam. Ada orang tafsir Dajjal ni dari segi pemikiran, dari segi ideologi, tak mengapalah tu. Asalkan tidak bersalah dengan Islam. Tapi Dajjal yang sebenar betul-betul akan datang nanti. Yang menakutkan. Kenapa? Bukan menakutkan mukanya, mukanya memang dah menakutkan. Tetapi dia akan kata hujan turun, bumi turunkan hujan, terus hujan. Itu yang takut tu. Kita, ya Allah, ini kuasa ni, ini pekuasa ni. Pekuasa berkuasa, berkuasa menurunkan. Masya Allah. Tapi jangan lupa, dia tu berketul tak berketul. Berketul depan kita tu namanya apa? Jirim. Bila ada jirim, dia ada arat. Itu adalah ciri apa? Jadi dengan beraninya Kak Ajah kata, Dajjal, mupi balik Dajjal. Oh tu dia. Kalau berani, jangan berani. Jangan buat berani. Kenapa? Kata Dajjal. Walaupun kamu boleh menurunkan hujan, tapi kamu adalah jirim. Apa? Apa itu jirim? Kamu mengaji tak ini?
terus promote nah. Walau dia tengok YouTube je. Tapi tuan-tuan insya-Allah sama ada di sini ataupun YouTube, sama je kita mengajar ya. Dan saya nasihat mengaji akidah ni jangan saya seorang. Mengaji dengan ramai guru. Dengan ramai bahasa supaya kita faham benda tu satu. Tu je, tak lari insya-Allah. Yang tetapi yang penting guru tu mesti guru yang benarlah, jangan main baca-baca aja. Mesti susur galurnya, belajar dengan ni, belajar dengan ni. Ha, barulah jadi. Kalau tak, tak boleh mengaji ni, ni paling payah ni. Sensitif ni, ada dengan sungguh pun berbeza, betul tak? Ha, wujud tu terjemah apa? Ada lagi atau ada dan. Kalau amrun itibari terjemah apa? Sungguh sahaja, sengoti. Ha, itu sahaja. Tinggal 3 minit saya. InsyaAllah bab berhenti ni kita kena tepat ya. Mari kita lihat B last hari ni. Dalam arti kata lain, ia menafikan kuantiti yang tercantum konjunktif pada sifat Allah Ta'ala. Mari kita lihat penerangan bawah. Sebagai contoh, manusia memiliki beberapa ilmu berdasarkan pelbagai sumber ilmu, umpamanya ilmu empirical yang terhasil daripada panca indera, ilmu logical seperti akal, ilmu laduni daripada hati yang bersih. Sebahagian ulama mengkategorikan ilmu kepada dua kerana mengikut sumbernya itu. Kalau ikut sumber ilmu tu dibagi pada dua. Satu, ilmu kasbi, sama-sama. Ilmu yang didapati dengan usaha, kasab tu maksudnya usaha, effort, dengan usaha. Satu lagi, ilmu wahbi. Sebut elok-elok ni, wahbi. Ha. Iaitu ilmu yang didapati tanpa sebarang usaha. Wahab ni maksudnya apa? Pemberian. Ingat tak tuan-tuan, saya sebut di sini sedikit dahulu. Kita nak berjalan pada Allah, ada tiga peringkat, ingat? Takhalli, kedua. Tahalli, ketiga. Tajalli. Yang kita kena usaha dua saja. Apa dia? Takhalli dan ta. Ini namanya apa? Maut. Ah, tak habis. Maut. Bukan matok. Maut teluk. Yang dituntut untuk kita usaha dua. Apa dia? Takhalli dan ta. Ni tasawuf sedikit. Adapun tajalli itu bukan di kita usahakan. Itu pemberian Allah tu namanya apa? Mau. Tak ada, tak ada juga yang sambung. Mau. Ngaji. Mauhu, mauhu. Mat sama-sama matlub. Mauhub. Mauhub ni pemberian Allah. Pemberian Allah ni wahbi ni, wahbi ni pemberian Allah lah ni. Tapi ini, ini cerita bab, cerita bab tauhid, tadi cerita bab tasawuf. Ilmu yang didapati tanpa sebarang usaha tetapi daripada ilham dan sebagainya sebab hatinya bersih. Sebab itulah orang tanya, apa hukum mengaji sifat 20? Tengok, orang itu memang dah tahu Allah tak? Kalau tidak, wajib belajar. Kalau dia mauhub ni, wahbi ni, tak belajar pun dia tahu tentang sifat ma'ani maknawiyah. Dia tahu ta'alluq tanjizi qadim, tanjizi hadith suluhi qadim. Oh, orang ni orang apa ni? Orang yang mauhub, mauhub. Maksudnya orang yang dapat ilmu wahbi ataupun ilmu ladun, ladun ni. Ia berbeza dengan ilmu Allah yang tidak mempunyai pelbagai jenis atau bentuk. Kerana ilmu Allah hanya satu, menyeluruh dan tiada permulaan. Maksudnya Allah tahu tu bukan kerana pemberian, bukan. Bukan kerana Allah belajar dulu, tidak. Sebab itu ilmu Allah itu qadim. Kan kita dah belajar ilmu Allah itu qadim dan semua semua sifat itu qadim. Begitulah juga sifat-sifat Allah yang lain tidak berbilang-bilang pada satu sifat tersebut. Maksudnya Allah ada ilmu satu je dengan ilmu tu, sifat ilmu tu Allah tahu banyak perkara. Maaf ya, saya kena berhenti kat sini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisirril Fatiha.